أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين المجاهدين الطاهرين إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي علم الإنسان ما لم يعلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مسلمين والمسلمات Alhamdulillah dengan izin Allah pada malam ini kita dipertemukan lagi dalam rangka meneruskan pengajian kita yang tertangguh pada Sabtu hari bulan 11 yang lalu. Tajuk kita ialah satu bab ucapan yang dituntut ketika seorang duduk di tempat penginapan. Apa yang patut dibuat? Kita dah pindah rumah ke ataupun pergi singgah ke di rumah siapa-siapa ataupun rumah kita sendiri. Jadi ada adab-adabnya. Adab kesenangan dan kebahagiaan hidup di dunia ini memang sangat dicita-citakan oleh setiap manusia. Oleh itu, untuk mencapai perkara tersebut, hendaklah mereka berusaha dan berikhtiar memperbaiki diri mereka, ahli keluarga, bangsa, agama dan negara daripada melakukan perkara-perkara yang boleh merusakkan serta merugikan kehidupan di dunia dan di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hal ini, An Khawlah binti Hakim radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man nazala manzilan summa qala a'udzu bikalimatillahi tammat من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزلة ذلك رواه مسلم حديث daripada Khawlah binti Hakim radhiyallahu anha katanya, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang duduk diam di suatu tempat penginapan, tak kisahlah di mana, di hotel ke, di rumah ke, di mana ke, lalu ia berdoa. Ini doanya yang diajar oleh Rasulullah. Doanya, a'udzu bikalimatillahit tammat. Saya ulangi, a'udzu bikalimatillahit tammat min syarri ma khalaq. Itu pendek je doanya. Saya ulangi. Ya. A'udzu bikalimatillahit tammat. Baca sama-sama dengan saya. A'udzu bikalimatillahi tammat. Boleh? A'udzu bika
A'udzu bi kalimatillahi attamat. Tak kena wakaf tu. A'udzu bi kalimatillahi tammat. A'udzu bi kalimatillahi attamat min syarri ma khalaq. Itu dia. Jadi kita selalu pergi tidur hotel, tidur di rumah tumpangan, apa-apalah, rumah keluarga, balik kampung dan seumpamanya lah, di mana yang kita tinggal, maknanya malam itu ataupun siang itu, bacalah a'udzu bikalimatillahit tammat min syarri ma khalaq. Tiga nafas saja, dua nafas. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Kalau kita baca ini, lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi zalika. Aku memohon perlindungan dengan kalimah Allah yang sempurna dari segala kejahatan dan dari apa saja yang diciptakan olehnya. Maka orang yang berdoa itu tidak akan terkena sesuatu bahaya sehingga ia pergi dari tempat penginapan itu. Ni kita selalu pergi mana-manalah. Kita pergi melancong, singgah di rumah, hotel ke, apa ke, rumah tumpangan ke, mana-mana saja. Jadi kita baca ni, a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Ya, aku berlindung dengan kalimah kebesaran Allah daripada perbuatan yang keji yang diciptakan. Maka orang yang berdoa ini tidak terkena, tidak akan terkena sesuatu bahaya sehingga ia pergi daripada tempat penginapan itu, sehingga dia keluarlah daripada rumah itu, pergi ke mana-mana pula, singgah lagi di rumah itu, baca lagi. Begitulah amalannya. A'udzu bikalimati tammat min syarri ma khalaq. Saya ulangi, a'udzu bikalimati tammat min syarri ma khalaq. Boleh baca sekali lagi tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Tu dia. Ingat je. Boleh? Boleh. Saya ulangi, a'udzu bikalimatillahi tammat. A'udzu bikalimatil tammat min syarri ma khalaq. Itu saja yang dibaca. InsyaAllah dilindungi oleh Allah segala bahaya yang boleh menimpa kita ataupun sebagainya. Contohnya kebakaran, usikan hantu, syaitan, jin dan sebagainya. Maklumlah kadang-kadang kita pergi tinggal tu dalam semak hutan sikit. Tempat orang yang tak nak pergi, kita pergi. Dia. Boleh juga di rumah kita, kita baca. Di rumah kita sendiri, kita baca. Kita tak nak ke mana dah, dah tua-tua ni. Boleh kita baca tu, setiap malam.
Maksud pengajaran daripada hadis ini, Islam menggalakkan agar umatnya sentiasa berdoa semasa di waktu siang atau malam sebelum melakukan sesuatu pekerjaan. Sebelum melakukan apa-apa pekerjaan yang kita nak buat, elok berdoa dulu. Pengajian yang kedua, orang yang banyak berdoa di samping berikhtiar akan beroleh keberkatan kepada apa yang dilakukan berbanding dengan mereka yang tidak mengambil berat kepada perkara tersebut. Ada keberkatannya. Yang elok kita buat, elok kita amalkan dalam setiap masa dan ketika. Wallahu a'lam. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza safara fa aqbala al-lail qala ya ardu rabbi wa rabbuka Allah A'udzu billahi min syarri ma fihi wa syarri ma khuliqa fihi wa syarri ma yadibu 'alaika wa a'udzu min syarri asadin wa aswada wa min al-hayyati wal 'aqrab wa min sakinil balad wa min waladi wa bin walidin wa ma walad. Allahu akbar. Ini panjang sikitlah, ya. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, katanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila baginda musafir, apabila baginda musafir kemudian sampai waktu malam, maka baginda membaca doa yang bermaksud, ya wahai bumi, sesungguhnya Tuhanku dan Tuhanmu ini itu adalah Allah. Aku pohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan engkau dan kejahatan yang ada pada engkau, serta kejahatan yang Allah ciptakan di atas engkau, bahkan dari segala bentuk kejahatan yang melata di atas muka bumi ini. Aku juga memohon perlindungan denganmu, ya Allah, daripada bahaya binatang buas seperti singa, ular, kalajengking dan daripada segala makhluk halus iaitu jin dan iblis yang telah melahirkan syaitan dan keturunannya. Ini semua adab kita berdoa. Sepaling tidaknya kita berharap kepada Allah supaya dijauhkan daripada segala mara bahaya. Paling tidaknya bergantung kita dengan Allah begitu rupa. Jangan kita main happy, seronok saja, terjah saja ikut rasa nak buat. Tak boleh begitu. Ini biasanya orang muda lah. Ya, orang tua-tua ni patut peturunkan ilmu orang hak tua ni kepada orang muda supaya mereka tidak terlajak jalan sehingga membuat apa sesuatu perkara yang membimbangkan kita. Ya, minta jauh daripada binatang buas, daripada ular, daripada kalajengking dan sebagainya, daripada syaitan iblis yang mengganggu manusia ni. Ini apabila Nabi musafir, Nabi baca doa ini. Paling tidak kita semata bergantung dengan Allah dari segala perkara-perkara yang sangat ditakuti dalam dunia ini. Wallahu a'lam. Pengajaran disunatkan membaca doa yang tersebut di atas ketika seorang itu keluar musafir pada waktu malam, karena di waktu malam lebih banyak perkara yang mendatangkan kemudaratan dengan sebab kegelapan itu. Waktu malam kita musafir,
berjalan nak balik kampung ke apakah ya. Itu. Yang kedua, Islam sangat menggalakkan umatnya sentiasa berusaha dan berikhtiar untuk melindungi diri, keluarga, bangsa, negara dan agama dari segala bentuk malapetaka, ancaman dan keburukan yang dilakukan oleh manusia, oleh jin, iblis dan syaitan. Begitu. Minta lindung dengan Allah. Jangan minta kepada syaitan tu. Syaitan, aku nak anak cucu nak cari makan di tempat ini. Itu syirik, kita minta begitu. Ya. Tak dilarang kita meminta melalui syaitan itu tadi. Hai jembalan kuning, jembalan coklat, jangan ganggu anak cucu. Itu salah. Nak tunjuk yang salah itu. Macam cerita kisah bujang apa nama pendekar bujang lapuk. Ya, hai jembalan kuning, jembalan coklat, jembalan biru, jembalan itu. Dilarang dalam agama kita. Berarti kita minta lindung dengan Allah dari segala ancaman yang boleh membahayakan diri kita dan keluarga kita. InsyaAllah. Kemudian baca lagi satu bab bagi orang yang sedang musafir, bersegera balik menemui ahli keluarganya setelah selesai tugas. Ini kita musafir pergi seorang diri, pergi ke Sabah, pergi ke Sarawak, pergi ke situ, pergi ke sini. Macam-macamlah orang sekarang ni. Jadi sunat bagi orang yang musafir bersegera balik, sunat hukumnya, menemui ahli keluarganya setelah selesai tugas. Balik jumpa keluarga. Kerana keluarga itulah tempat ketenangan jiwa kita. Jangan jadi orang yang sudah pergi itu lupa segala keluarga dia, anak cucu apa sebagainya. Ini dilarang dalam agama kita. Baik. Bab sunat bagi orang yang sedang musafir bersegera balik menemui ahli keluarganya setelah selesai tugasnya. Tugas kita apakah, macam-macam tugas kita hari ini. Dibawa pergi apa nama, suruh pergi bertugas, menyelia bangunan ke apa ke di mana-mana. Dunia makin bertambah moden ni, makin banyak tugas yang telah diberi kepada oleh pihak kerajaan, oleh pihak swasta kepada kita pergi menjalankan tugas di sana sini. Maka segera kita balik sesudah selesai tugas kita. Itu dia, selesai balik menemui keluarga. Jangan leka, jangan lalai di situ. Islam telah pun menetapkan kewajipan seseorang kepada fardu seorang. Kewajipan ini fardu ain dan fardu kifayah. Semasa kewajipan ini di dalam lapangan mencari rezeki kepada keluarga, memberi sumbangan tenaga kepada negara dan lain-lain. Oleh yang demikian adalah dituntut oleh Islam agar seorang itu bekerja dengan bersungguh-sungguh untuk mencapai cita-cita tersebut. Sekiranya kerja yang dilakukan itu telah selesai, maka hendaklah ia segera pulang menemui ahli keluarganya yang sangat memerlukan perhatian dan kasih sayangnya. Ini adab kita. Segera balik. Kadang-kadang kita pergi seminggu, sebulan pun ada tugas di luar. Macam-macam lah. Bila pergi bertugas, ditugaskan oleh pihak majikan kita ke atau sebagainya, atau kita kerja sendiri,
berniaga pergi ke luar negara, pergi ke sana, pergi ke sini. Selesaikan itu, balik menemui keluarga. Begitu. Ataupun sebelum selesai, tangguhkan dulu ke apa ke. Itu pun dia juga kira. Nak selesai semua, kadang-kadang tu tak boleh selesai. Hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-safaru qit'atun min al-'azab yamna'u ahadukum ta'amahu wa sharabahu wa nawmahu fa idza qada ahadukum nahmatahu min safarihi falyu'ajjil ila ahlihi. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah musafir, telah bersabda, musafir itu merupakan sebahagian daripada kesusahan dan kesakitan. Ya, musafir diberitahu adalah sebahagian daripada kesusahan dan kesakitan. Kesakitan ini maksudnya dalam macam-macam lah, penat, sakit juga. Di mana seseorang tidak dapat makan, minum dan tidur dengan selesa seperti mana di rumah. Kalau dapat pun kena belajar lebih sikit lah. Oleh yang demikian, seorang yang telah selesai dari tugasnya hendaklah balik segera ke tempat tinggalnya, di rumahnya, untuk menemui ahli keluarganya. Ini saranan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang pergi bekerja luar. Bekerja di luar, berniaga ke apakah, segala-galanya yang kita buat di dunia ni. Pengajaran daripada hadis ini, seorang yang menjalankan tugas di luar daripada tempat tinggalnya hendaklah segera pulang menemui ahli keluarganya apabila sudah selesai balik. Sekarang ni hubungannya macam-macam, hubungan dengan handphone, telefon ke rumah. Abang nak balik dah ni, tak lama dah. Begitu, senangkan hati mereka. Jangan pergi tu kesenyap macam buang batu di sungai. Jangan jadi macam itu. Jadi susah kita juga nanti, hilang berkat. Nah, kita ikut saluran yang sempurna ni, berkatlah kita. InsyaAllah Tuhan bagi keberkahan dalam amal ibadah kita tadi. Yang kedua, setiap orang telah dipertanggungjawab dengan tugas mengikut kemampuan masing-masing, sama ada fardu ain ke tugas itu ataupun fardu kifayah. Semua tanggungjawab yang telah diamanahkan ini akan dipersoal di akhirat nanti. Memang setiap amanah akan dipersoal di hari kemudian nanti, di hari akhirat nanti. Kemudian pindah kepada satu bab, sunat datang menziarahi keluarga di waktu siang dan makruh menziarahi mereka pada waktu malam jika tidak ada keperluan yang sangat penting. Ini menziarah pula. Ziarah menziarahi ini adalah sangat dituntut di dalam agama Islam kita. Ya, tetapi makruh kita pergi di waktu malam. Ziarah di rumah dia di waktu malam. Tengoklah keadaan masa tu yang diperlukan atau tidak. Misalnya ada kematian, kita terpaksa pergi malam. Ya, pergi malam menziarahi keluarga dia. Itu.
ataupun tengoklah kemunasabahan. Tapi yang baiknya di waktu siang hari kita pergi ziarah, menziarahi keluarga, apa nama, sanak saudara, jiran sebelah rumah dan sebagainya. Apabila dia ditimpa kemalangan ataupun tak ada apa-apa tapi semata-mata nak pergi ziarah saja. Ini yang bab ziarah menziarahi ini hampir putus. Ya, zaman moden ini kita tak pernah pun jenguk ke rumah dia. Bukan jenguk ke rumah dia nak tengok apa perhiasannya, apa-apa nak, bukan begitu. Ziarah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu daripada tuntutan dalam agama kita. Islam menuntut kepada umatnya, Islam menuntut kepada umatnya supaya berbuat baik kepada ahli keluarga yang rapat dan sentiasa membuat perhubungan baik sesama Islam dengan tidak mengganggu dan menyusahkan mereka, kerana Islam itu sendiri menyeru kepada kebaikan dan melarang umatnya melakukan kejahatan dan kemudaratan di muka bumi ini. Tujuannya tu besar. Kita tujuan ziarah menziarahi ini ialah mengeratkan silaturahim. Itu satu yang paling besar. Yang kedua, menambah ikatan kasih mesra di antara kita sesama kita. InsyaAllah. Hadis yang berbunyi, An Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, Iza atala ahadukumul ghaibah fala yatruqanna ahlahu lilailan. Wa fi riwayatin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an yatruqa ayyatarukar rajulu ahlahu layla. Muttafaqun alaih. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jika ada di antara kamu semua yang sedang musafir dalam masa yang lama, maka janganlah ia mengejutkan ahli keluarganya di waktu malam. Dalam riwayat lain ada disebut bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang kepada seorang lelaki datang atau balik ke tempat keluarganya selepas selesai daripada musafir pada waktu malam. Ni jangan siang malam-malam pun kita balik jumpa keluarga. Itu tak baik pada dasarnya. Tapi tengok keadaan, kita boleh bagi tahu dulu, abang dah nak balik dah. Pukul 9.10 ni sampai ke rumah insyaAllah, kata, itu tak menjadi salah. Tengok hubungan ini. Jadi walaubagaimanapun zaman dulu tidak ada apa-apa yang nak hubungi segera ni, tak ada. Jadi tengoklah keadaannya. Jadi walaubagaimanapun hukumnya balik di waktu malam itu hukumnya makruh, hukumnya. Tapi apakan daya kita balik pukul 11, pukul 12 baru sampai di rumah. Boleh bagi tahu begitu kepada ahli keluarganya. Begitu. Hadis yang lain, wa an Anas radhiyallahu anhu qal, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatruku ahlahu lailan wa kana ya'tihim ghudwatan aw 'ashiyatan. Maksud hadisnya daripada Anas radhiyallahu anhu katanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah datang atau balik ke tempat ahli keluarganya pada waktu malam. Baginda biasanya balik ke tempat mereka pada waktu pagi ataupun petang. Ini. Jadi sunnahnya begini. Maknanya kalau kita musafir ni tak tentulah balik ni pukul berapa. Kita kadang-kadang pergi musafir, pergi ke mana-mana, balik sampai ke rumah waktu malam.
Sebelum itu elok bagi tahu dia dulu. Jangan menyusahkan dia lagi. Itu tak semestinya siang. Kalau dapat waktu siang kita sampai di rumah. Gitu anak pun ada lagi. Anak tak tidur lagi, kan seronok balik tu bertemu dengan keluarga. Tapi kalau dah terpaksa kita balik, manalah tahu naik bas, naik kapal terbang sampai malam baru sampai. Itu kita punya pandai-pandailah jaga diri. Walaupun mana pun bagi tahu, jangan pakai senyap-senyap begitu saja. Itu dia. Dari Anas radhiyallahu katanya bahawa Rasulullah SAW tidak pernah datang atau balik ke tempat ahli keluarga pada waktu malam hari. Baginda biasanya balik ke tempat mereka pada waktu pagi atau petang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini cerita balik ke rumah semula ni. Kita pergi musafir, balik ke rumah, jangan balik di waktu malam hari. Saya ulangi, ini kalau sudah terpaksa, macam zaman ni berubah. Ya, bukan tak boleh, tapi bagi tahu bahawa abang dah nak balik dah ni. Mungkin sampai agak lewat sikit. Begitu. Supaya senang hati dia menunggu. Begitu. Ni ganggu orang tidur ni tak apa bagus sebenarnya. Allahu Akbar. Keluarga sedang tidurnya nyenyak lagi. Ya. Penat lagi bekerja siang tu, malam tu tidur. Aduh, kita pula pergi ganggu dia nak tidur. Itu sebenarnya hukumnya tak adalah haram, tapi makruh hukumnya. Ya. Pengajaran hadis 1 dan 2 ini, makruh kita keluarga menemui keluarga pada waktu malam setelah balik daripada musafir atau sebagainya. Yang kedua, sunat menemui ahli keluarga dan orang lain yang ada berurusan dengan kita pada waktu pagi. Sunat hukumnya pagi ataupun sebelah petang. Yang ketiga, Islam menggalakkan kepada seseorang balik daripada musafir datang menemui ahli keluarga mereka pada waktu pagi ataupun petang, kecuali terdapat perkara-perkara penting yang tidak dapat dielakkan seperti kematian, kesakitan dan sebagainya. Itu terpaksalah kita balik. Kes kematian dibagi tahu, kita terpaksa balik sampai malam. Ini semua adalah pengajaran-pengajaran yang patut kita ambil perhatian semuanya, insya-Allah. Bab bacaan yang dituntut kepada seseorang yang balik daripada musafir kemudian ia melihat negerinya dan kampung halamannya dan lain-lain. Setiap makhluk yang dijadikan oleh Allah ada tempat lahirnya, seperti negeri, daerah, mukim atau kampung. Oleh itu Islam menghendaki mereka baru pulang daripada musafir sama ada lama atau sekejap, berdoa ketika mereka sampai ke tempat tersebut sebagai menghormati tempat itu dan melahirkan tanda kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selamatnya mereka sampai ke tempat yang dituju. Ini buat doa. Ya. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بظهر المدينة
Qala aibuna taibuna abiduna li rabbina hamidun falam yazal yaqulu zalika hatta qadimna al-Madinah. Rawahu Muslim. Daripada Anas radhiyallahu anhu katanya, kami sampai dari suatu perjalanan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kami berada di luar kota Madinah Al-Munawwarah. Lalu baginda membaca dan mengucap doa, ayyibuna taibuna al-abiduna li rabbina hamidun, yang maksudnya kami semua telah kembali daripada musafir dan kami semua bertaubat kepada Engkau ya Allah. Kami semua menyembah dan mengucapkan pujian kepada Tuhan kami. Sesungguhnya baginda sallallahu alaihi wasallam tidak berhenti dan putus membaca doa yang disembahkan itu sehingga kami sampai ke kota Madinah. Ya, jadi lazimnya kita balik ramai-ramai ke, berhenti dulu. Kadang-kadang balik daripada pergi perang di luar negara, dua daripada kawasan. Rasulullah begitu selalunya, pergi berangkat, dia larang jangan balik lagi, kita rehat dulu di sini, di sempadan kota Madinah tu. Nah, jadi ada juga seorang kawan, seorang sahabat ni, dia tak dengar nasihat Rasulullah. Dia balik, segera dia balik, menyelat-nyelatlah balik juga ke rumah dia. Balik ke rumah, rupa-rupanya bini dia tak bersiap pun. Yalah, bini tak bersiap ni kita rasa bosan juga. Lah dah lama berpisah, dia pi balik tak berkemah langsung. Semua ini adalah ada adab-adabnya. Ya. Contohnya kita balik daripada Mekah lah, singgah dulu di masjid. Kemudian daripada masjid barulah balik ke rumah. Begitu, itu adab-adabnya. Ya, gitu. Antara yang didoakan oleh Nabi ini, qala ayyibuna taibuna abiduna li rabbina hamidun. Tebang dulu . Thank you.
Baik. Pengajaran daripada hadis yang kita baca tadi, sunat memperbanyakkan doa di dalam perjalanan ketika hampir hendak sampai ke tempat sendiri seperti negara, negeri, daerah mungkin atau kampung, seperti mana yang disebutkan oleh hadis di atas tadi. Yang kedua, Islam menggalakkan kepada orang yang baru pulang daripada musafir mengucap syukur kerana selamat sampai dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa-dosa yang mungkin dilakukan semasa dalam musafir itu atau sebelumnya. Nah, ini antara yang disuruh dalam agama kita. Kemudian bab sunat bagi orang yang baru balik daripada musafir pergi ke masjid yang berdekatan dengan tempat kediamannya lalu bersembahyang sunat 2 rakaat. Ini An Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qadima min safarin bada'a bil masjidi faraka'a fihi rak'atain. Dari Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila baginda sampai daripada musafir ke tempat ahli tempat asalnya, baginda terus pergi ke masjid kemudian bersembahyang sunat 2 rakaat dulu di situ. Sembahyang sunat apa-apalah. Sunat tahiyatul masjid ke, begitu. Orang yang baru sampai daripada musafir disunatkan sembahyang 2 rakaat di masjid ataupun di surau sebelum mereka balik ke rumah sebagai tanda kesyukuran kepada Allah Ta'ala. Ini adab antaranya yang diamal kalau kita nak beramal dengan sunnah. Begini cara dia. Yang kedua, Islam sangat memuliakan masjid bagi tempat ibadah. Oleh itu, bagi mereka yang baru balik daripada musafir dituntut supaya mereka bersembahyang sunat dahulu di mana masjid ataupun di tempat-tempat lain, surau ke apakah. Begitu. Baik. Kemudian bab tahrim, bab haram bagi wanita keluar musafir seorang diri tanpa ada mahramnya. Bukan muhrim. Muhrim orang yang pakai ihram. Mahramnya. Islam melarang kepada setiap umatnya melakukan perkara yang boleh menimbulkan fitnah, keburukan kepada dirinya dan kepada orang lain. Di antara perkara yang sangat dilarang ialah haram bagi seorang wanita Islam keluar musafir tanpa muhrimnya. Sama ada perjalanan tersebut wajib, sunat dan harus. Begitu juga dilarang kepada setiap kaum lelaki duduk berdua-duaan dengan wanita yang diharuskan berkahwin tanpa mahramnya.
dan orang lain bersama mereka. Ha, ini satu lagi larangan haram bagi seorang wanita pergi musafir sendirian. Tu ini banyak kita dah faham dah ni. Nak pergi haji ke, nak pergi pergi ke mana-mana ke, kecuali kita ni dalam bad dunia moden ni nak pergi kerja. Itu setakat mana, tapi kena jagalah orang perempuan yang nak keluar bekerja, jaga dirinya jangan sampai menimbulkan sebarang fitnah di dalam perjalanan pergi ke tempat kerja itu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ولا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها. Ini hadis muttafaqun alaih. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak halal, yakni haram, bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhirat jika ia keluar musafir di mana jarak perjalanannya sehari semalam, maka wajiblah ia ditemani oleh orang lain iaitu mahramnya. Perjalanan sehari semalam ini kita pergi kerja tak sampai sehari semalam, pagi petang baru balik, begitu saja. Walgamanapun elok kita minta izin dulu dengan suaminya ataupun dengan keluarganya, ayah dia ke. Pengajaran hadis tidak halal haram, yakni haram hukumnya bagi seorang wanita Islam pergi musafir pada siang hari ataupun malam yang jauh perjalanannya sehari semalam tanpa ditemani oleh mahramnya. Yang kedua, orang yang boleh menjadi mahramnya kepada seorang wanita Islam itu ialah suaminya, ayahnya, anak lelaki, saudara lelaki, anak saudara lelaki daripada adik lelaki ataupun perempuan, dan juga orang yang ada hubungan susuan dengan mereka dan orang yang diharamkan nikah dengan mereka seperti menantu lelaki dan lain-lainnya. Tu dia. Ini adab perempuan pula yang nak pergi keluar. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma annahu sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul la yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa wa ma'ahu zu mahram wa la tusafirul mar'ata إلا مع ذي محرم فقال رجل يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتنيت في غزوة كذا وكذا قال انطلق فحج مع امرأته مع امرأتك. متفق عليه. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahwa ia ada mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seorang lelaki duduk bersendirian dengan seorang wanita. Duduk berdua-duaanlah, kecuali wanita itu bersama dengan orang yang menjadi mahramnya. Begitu juga dilarang oleh syarak kepada seorang wanita pergi musafir seorang diri, melainkan wajib ditemani oleh mahramnya. Kemudian ada seorang lelaki bertanya, sesungguhnya isteri saya hendak pergi menunaikan fardu haji, sedangkan saya telah diarahkan untuk pergi berperang seperti yang dicatatkan ini. Maka baginda pun bersabda, pergilah kamu menunaikan bersama dengan isterimu. Jangan pergi perang, pergi menunaikan haji lagi.
lebih afdal. Hadis riwayat Bukhari, haram bagi seorang wanita Islam pergi menunaikan haji dan umrah tanpa mahramnya seperti suami atau lain-lainnya. Yang kedua, diharamkan kepada seorang lelaki berdua-duaan dengan wanita tanpa mahramnya, kerana dengan berbuat demikian akan mendatangkan fitnah serta maksiat. Yang ketiga, menunaikan kewajipan ibadah fardu ain seperti menemani isteri mengerjakan haji adalah sangat dituntut oleh Islam, di samping tidak mengabaikan tugas kepada negara. Jadi ini satu daripada persoalan yang patut kita mengambil perhatian sangat-sangat, iaitu pergi menunaikan haji dan umrah. Dalam Islam, dalam perbahasan muzakarah yang kami telah adakan, ialah boleh kita pergi dengan ada dua perempuan yang lain yang amanah. Jadi tiga oranglah pergi bersama. Boleh pergi lagi. Tapi tiga wanita ini sebagai teman yang boleh menemani kita semasa menunaikan haji ataupun umrah. Yang lebih baik biarlah dengan suami dia. Ni masalah suami pun tak ada, kita pun janda, anak dara ke. Jadi kita menjadi masalah kepada kita juga nak pergi musafir. Walaubagaimanapun ada adab dia, boleh tiga orang, orang perempuan juga yang amanah kalau ada lah. Biasanya pihak travel umrah dia cari teman untuk buat tiga kawan ni. Wallahu alam. Jadi itulah utamanya, jangan kita main mudah saja. Walaupun nak beribadah pun biar ada kena aturan-aturannya yang telah ditetapkan. Wallahu alam. Itulah saja untuk malam ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di masa yang akan datang dengan izin Allah, tentang bab fadilat membaca Al-Quran pula. InsyaAllah. Wallahu alam. Terakhiri dengan mohon maaf banyak-banyak salah silap terkasar bahasa. Aku qawli hadza li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fa fawzal mustawfirin wa ya najatat taibin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bil alamin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين والمرسلين والمصابين اجمعين. اللهم ارنا الحق حقا وارنا الباطل باطلا كان زهوقا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي والصحابي وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا.